Allahu Akbar. Ini ada pos pengamanan lebaran. Kami ternyata. Bersama Pak Giri. Oke, Mas. YouTube, Pak. Ya. Makasih, Pak. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ijo Traveling. Dan di video kali ini saya sedang berada di depannya kantor Bupati Ponorogo, teman-teman. Saya mau sholat Idul Fitri di Masjid Agung Ponorogo. Oke, sebelum lanjut videonya, mari kita bersholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang saat ini sedang sakit diberikan kesembuhan dan yang sedang di perjalanan diberikan keselamatan dan kelancaran. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Videonya diawali dari sini, dari perempatan Tambak Bayan. Ini menuju ke Masjid Agung Ponorogo. Suasana Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah di Kota Ponorogo ya. Suasananya seperti ini. Jalurnya cukup halus. Nah, ini pertama kalinya sholat Id di sini setelah sekian lama. Saya belum tahu parkirnya ini nanti di mana ya. Lihat dulu aja ya. Siapa tahu di masukin ke alun-alun parkirnya atau di mana. Balon. Oh, parkirnya di depannya patung ya, teman-teman ya. Ini videonya ini mudah-mudahan bermanfaat buat warga Ponorogo yang belum pernah sholat Id di Masjid Agung. Nah. Oke ya, ini tadi diarahin sama bapak-bapak polisinya untuk parkir di depannya patung ya. Parkirnya di sana juga bisa ya, di dalam sana sebenarnya. Kita parkir di sini aja. Oke, Mi, kita ngambil ke kiri, Mi. Belok kiri. Ini pertama kalinya sholat Id di Masjid Agung ya. Setelah sekian lama. Terakhir ke sini itu berarti sekitar tahun 2012-an ya saya itu. Sudah ada 10 tahun yang lalu ya. Nah, itu sudah ada bapak-bapak polisinya yang ngatur lalu lintas. Ini berhentinya di situ ya, jadi bikin macet malah. Jadi kalau bawa sepeda motor parkirnya bisa di sini ini. Tapi sedikit banget ini ya motornya yang parkir. Kita sholatnya kalau bisa di dalam aja. Nah, ini sudah lengkap ya, bapak-bapak Satpol PP-nya juga lengkap. Ini ada pos pengamanan lebaran. Oke, kita masuk. Ramai ternyata. Apakah sudah penuh? Allahu Akbar. Lepas.
kayaknya sudah penuh ya. Anggota DPRD, nah, ini ketua DPRD. Oh, masih muat kok. Masuk dalam. Tangannya seperti ini ya, suasana sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Agung Ponorogo. Wanitanya di sebelah kanan ini, kalau yang sebelah kiri ini jamaah pria. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dada. Love.
muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat Allahumma ansur man nasara ad-din wahdul man fadala al-muslimin wa dammir a'da'ana a'da'a ad-din wa ahlikil kafarata wal mutarijati wal musyrikin wa ahlik kalimataka ila yaumiddin Allahumma sukna asyar al-dhalimin wa akfina asyar al-hasidin Allahumma ja'alna min al-a'idin wa al-fa'izin kullu abdin wa antum bi khairin taqabbal Allahu minna wa minkum taqabbal ya karim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه عليكم يذكركم واذكروا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مهم بلد جماعة untuk menjaga protokol kesehatan dimohon tidak berjabat tangan dengan Bapak Bupati beserta para pejabat yang lain dan dimohon meninggalkan masjid dengan tertib. Cukup dengan baca salawat 3 kali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Thank you.
Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya sholat Idul Fitri di Masjid Agung Ponorogo. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya teman-teman agar channel ini terus berkembang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.